Hey, what's up guys? Welcome back to SK Vlog. Hari ini kita lagi di Mantra Peak 2 untuk acara meet up bareng Spoon. Yang adanya itu Garage One dan juga Andre Nitro, guys. Gila, semuanya ini khusus untuk mobil JDM. Gue baru sampai sekarang jam 5, startnya jam 4 dan udah mulai rame. Ya di sini kebanyakan udah pasti Honda ya, guys. Karena kan ya acara Honda, acara Spoon. Gila banget, guys. Kali ini kita bakal cover beberapa mobil-mobil yang keren-keren di sini. Nah, hari ini main cave bawa 4 mobil, yaitu yang pertama RX7, yang kedua Supra, yang ketiga 86, yang keempat juga 86. Nah, si Bani baru aja selesai dan si Mike juga baru aja beres. Jadi ini baru aja naik piston, guys. Nah, ini lagi di inrayan, makanya dibawa sekalian biar nanti minggu depan kita bisa dyno, guys. Asik banget. Nah, ini setup terbaru dari si Bani. Sekarang udah pakai Workmeister full brush dan juga udah pakai BBK, guys. Gimana menurut kalian? Asik gak? Nah, ini kali pertama gue bawa si 86 dengan new setup yang ini. Nah, sekarang kita ganti ke Miti Fitment, guys. Jadi, kemarin itu kan bannya stretch, sekarang bannya kotak. Kita pakai Advanova. Speknya sama, 9.5-11, tapi ini kita turun ring jadi ring 18. Jadi, kita bisa lebih tinggi sedikit, dampaknya lebih tebal sedikit, jadi lebih empuk, guys. Ini jujur tadi manuvernya enak banget karena bannya lebih lebar, lebih sticky, dan juga ban balap ya kan. Sama belakangnya lebar, jadi asik banget, guys. Belakang tuh kalau nggak salah pakai 305 deh. Nah, itu ada orang Jepang ya yang dari Spoon, guys. Nah, sekarang dia nih, gua kasih Instagram di bawah sini ya, guys. Ada kokepin juga, full Spoon juga, jaketnya Spoon sama topinya Spoon. Gila, keren abis. Kita sekarang bareng kokepin. Oh, iya. Halo, totalitas halo. Sekali ya, full Spoon ya. Full Spoon. Gimana kabar kok? Saudaranya. Yo, ini ya. Bawa apa kok? Eka. Bawa Eka. Asik nih, kokepin full Spoon. Mobilnya full Spoon, orangnya juga full Spoon, guys. Modif juga nih orangnya. Nah, ini Ko Hendri yang bawa kesini juga. Ini EG ya dia. Nah, ini mesinnya clean banget, full wire tuck. ITB juga, gila banget. Modifannya sama semua. Ya kan Spoon bapak, ya kan Spoon. Coba lu lihat remnya sama semua nih. Masa bawa ngundangnya Spoon bawa datangnya mungkin. Sederet sama semua remnya. Iya juga ya. Rem pelek. Iya juga ya. Setir biasanya sama. Sama semua nih. Oh, ini enggak, ini Mugen, beda. Ini ada Integra DC2, ini keren banget, full Spoon. EG full Spoon, EK full Spoon, gila keren-keren banget sumpah. Nah, ini GE full Spoon. Nah, ini dia ada mobil kesukaan gua, yaitu Honda S2000. Jujur ya guys, gua sekarang juga lagi mabok Honda, men. Honda tuh ternyata keren-keren banget. Karena setelah gua pulang dari Malaysia, ternyata barang-barang Honda kayak Spoon, Mugen, Jazz Racing itu benar-benar kayak harta karun, guys. Mahalnya juga gila, guys. Nah, ini kalau nggak salah body kitnya aja 300 jutaan, guys. Gila banget, benar-benar kayak barang-barangnya langka banget. Kalau nggak salah namanya Spoon S-Tie deh. Dan hardtop juga, ini hardtopnya juga Spoon. Ini keren banget sih, guys. Yang ini pakai fork race yang baru, gue lupa namanya apa, gue taruh di sini. Yang kayak BBS Alam tadi fork race. Ini pakai C28. Aduh, gila, keren banget. S2K itu forever my favorite car, guys. Gila. Nah, jujur ya, gue suka banget S2K kuning. Tapi menurut gue ini yang proper banget, guys. Wah, gila. Speknya menurut gue lebih suka yang ini sih, gue sih. Neova ada 08, ada 09, ya kan, fork race-nya baru juga. Dan ini guys, dia pakai quad pipe. Dan quad pipe-nya itu Spoon N1 semua, guys. Ini muffler nggak murah. Dia pakai 4 biji, gila banget. Nah, yang gue perasaan adalah si wing-nya ini dari Spoon apa bukan ya? Soalnya sama persis nih, guys. Kayak dapat kit dari Spoon-nya deh. Dongak banget ya deh. Nah, ini guys, NSX. Nggak cuma Honda-Honda, ada Alteza, ada 370Z, dan ada Nissan GT-R. Dua ini Nissan GT-R Nismo, guys. Gila banget. Satu itu langka banget.
ini dua. Ini kalau langsung pakai Garage One nih, yang paling baru. Kalau kalian di sini, grillnya ada yang beda nih guys. Ini ada kayak tek-tek, dia nggak ada nih. Ini lebih lama, yang ini lebih baru. Dan ini warna baru juga dari Nissan GT-R. Gila guys. Ini masih full stock, tapi jujur, gila, keren banget guys. Wingnya juga begini sekarang, swan neck gitu. Satu foto sama reels, satu lagi ngevlognya pakai HP guys. Nah ini pengepul si Kojeki bawa ini, Supra warna biru. Ini jujur keren banget, gue suka banget sama spionnya guys. Ini spion balap abis, gila. Ini jujur sih bakal susah liatnya guys, kecil banget spionnya. Cuman keren ya, jadi mau gimana ya, ya hati-hati aja palingnya. Rapi sih. Dan ini knalpotnya, dia pakaiin silencer biar nggak gitu berisik guys. Nah ini ada Toyota AE86 atau Trueno, pakai livery tukang tahu initial D seperti biasa guys. Dan ini ada beberapa estilo, tapi gue paling suka yang warna putih nih guys. Yang putih peleknya Mugen, gila ini keren banget. Kalau ini full Mugen nih guys, joknya juga full Mugen, harnessnya juga Mugen. Ini kita kemarin kita beli juga kemarin buat project FD2R kita, yang harnessnya persis begitu, keren banget. Tapi ini benar-benar total full Mugen guys, sampai livery-liverynya, knalpot-knalpotnya, pelek-peleknya, semuanya full Mugen. Gue nggak tahu nih orang habis berapa guys. Dan ini setirnya kalau nggak salah ratusan juta nih guys, lebih dari 100. Kalau asli tuh, nih kalau asli nih guys, ada spoonnya. Nih geng BRZ, harusnya gue bareng mereka juga nih, tapi gue nggak bawa BRZ. Ya, ini yang ini lucu nih, warna ungu guys. Terus warna, ini lucu banget, lucu banget. Dia punya emblem itu kotak-kotak gitu, beda banget sama yang ini. Ada Toyota Crown guys, ini Toyota Crown paling baru. Dia sekarang udah gak sedan, dia SUV. Gila ini keren banget. Gue baru pertama kali ini waktu pas ke Jepang guys. Sekarang udah ada di Indonesia. Emang luar biasa Indonesia guys, gila nih gue keliling. Catnya pearl, pearl white. Belakangnya kayak begini guys. Sekilas mirip Harrier, tapi dia lebih gepeng, lebih ceper. Dan liat deh, palaknya kalau gede banget guys. Ini ring berapa nih, nggak tahu nih. Ring kita cek guys, ring berapa nih? Ring 21 guys. Pelek standar ring 21, gila banget. Wih, rame. Akhirnya ada Mitsubishi dateng. Apa nih? FTO ya guys. Keren. Gila guys, satu mantra disewa buat spoon. Nah ini spoon. Gila, atasnya spoon sport ini justru keren banget sih. Wah, Garage One paling top lah. Guys, dari tempat turis vlog, hari ini seru banget. Gila guys, bener-bener. Kita lihat sini banyak banget ada spoon-spoon ya kan. Ujung-ujung, dari teman-teman semuanya spoon. Honda fans pasti happy banget di acara ini. Thank you Andri Nitro, thank you juga Garage One udah bikin event yang keren kayak gini dan udah invite spoon ke Indonesia. Oke, gitu aja guys, jangan lupa untuk like, comment, subscribe di channel, share ke teman kalian, and see you guys on the next vlog. Jangan lupa follow Instagram gue juga karena Instagram gue masih baru juga guys. Bye bye.